Terima kasih sudah hadir di acara peluncuran buku puisi dua marga karyani Nirwan Dewanto yang kami beri judul menakar riwayat Halima dan Hambulu. Meskipun gedung baru tapi wajah-wajah lama ya. Dan semoga diskusi kita tidak tenggelam karena berat ke kanan kiri kosong. Oke. Okay. Okay. Acara ini terselenggara berkat gotong royong dalam pengertiannya yang paling harfiah dari berbagai pihak. Oleh karena itu mewakili teroka penerbitnya Mas Nirwan. Saya mengucapkan terima kasih kepada PDSHB Yasin yang telah memfasilitasi tempat dengan segala tim dan perangkatnya. Terima kasih juga untuk studio Aliri yang telah merancang dan mengaplikasikan segala yang ada di ruangan ini, mulai dari layout, sofa, lukisan, kutipan itu dibantu oleh teman-teman di studio Aliri, namanya Trianzani Sulsi. Kemudian terima kasih juga untuk Srihanuraga dan Ubit Raseuki yang akan menyuguhkan pertunjukan khusus berdasarkan sajak-sajak dua marga. Terima kasih untuk Anis Wildani yang merekam dan menampilkan seluruh rangkaian acara ini di kanal YouTube Teroka. Saya sapa dulu, halo teman-teman yang ada di YouTube. Terima kasih untuk Sentanu yang membantu penataan suara serta teman-teman lain yang mendukung dan membantu kami secara moral lewat doa. Namun sayangnya, saya perlu mengumumkan Ubit Raseuki batal hadir karena sakit dan menitip salamnya untuk semua yang ada di ruangan ini. Semoga beliau lekas sembuh. Dan sebelum kita memulai diskusi, kembali saya ingatkan agar uh, audiens untuk tetap menggunakan masker demi kesehatan kita bersama. Kecuali pembicara dan moderator kali ya dan penampil. Oke. Okay. Bagi audiens yang sedang memegang buku Dua Marga karya Nirwan Dewanto bisa mencari sajak berjudul Jeram, Jeram Satu. Halaman 38. Halaman 38. <laughs> Oke, okay, dan selamat menikmati suguhan berikut ini. Hanuraga atau yang kita kenal dengan panggilan Aga adalah seorang pianis jazz muda Indonesia. Aga telah menamatkan program masternya di Konservatorium Van Amsterdam pada 2011. Sejak saat itu, Aga telah banyak memperoleh penghargaan internasional dan tampil di sejumlah konser jazz di berbagai negara. Sejumlah album yang telah ia hasilkan baik solo maupun kolaborasi antara lain To The Universe, Sri Hanuraga Trio featuring Dira Sugandi, Indonesia Volume 1, Sri Hanuraga Trio featuring Dira Sugandi Indonesia volume 2, Meta, dan Gong. Album-album tersebut banyak diganjar dengan penghargaan-penghargaan untuk kategori jazz. Saat ini, Aga bergabung dengan Fakultas Musik UPH sebagai dosen dan Head of Jazz and Pop Department. Sembari berkarya dan berkolaborasi dengan sejumlah seniman lintas disiplin lain seperti Gunawan Muhammad, Seno Gumira Ajidarma, Adi Mas Immanuel dan Melati Suryo Darmo. Tepuk tangan sekali lagi untuk Aga. Oke. Okay. Saya sebenarnya sangat tertarik untuk sedikit tahu bagaimana Aga memasuki puisi Nirwan Dewanto melalui musik. Mungkin ini pertanyaan simpel untuk Aga kalian. ya. Uh, dari 60 puisi yang ada di dalam buku Dua Marga ini, kenapa Aga memilih Jeram Satu dan nanti jeram dua akan ditampilkan di penghujung dan bagaimana aga memposisikannya sebagai bahan penciptaan musik silakan nggak uh, ya uh, jadi saya memang uh, selalu suka uh, dengan tulisan tulisan mas nirwan uh, karena buat saya uh, musikal sekali bunyinya jadi kadang-kadang saya justru mendengarkan uh, dan bukan apa namanya bukan fokus ke, ke pada ada semantik gitu nah situ lalu ketika saya melakukan penciptaan sebenarnya saya mengambil aspek-aspek uh, formalistik di dalam itu gitu jadi uh, kebetulan uh, bebelak belakangan ini saya uh, baru membaca uh, tulisannya di Luz dan Guatari yang uh, genealogy of eh, geology of moral disitu dia ngom berbicara mengenai bagaimana uh, dari tahap morfogenesis ekspresi itu berbentuk simbol tanda dalam bentuk genetik tapi lalu setelah berevolusi sampai menjadi manusia itu menjadi ke laring terus jadi bahasa gitu. Jadi nah itu lalu saya terinspirasi bahwa saya mungkin bisa menggarap puisi ini dengan bukan dengan mengilustrasikan suasana puisinya tapi mengambil aspek-aspek formal tadi. Jadi saya menetapkan nomor-nomor terhadap huruf-huruf uh, uh, dan frasa-frasa yang ada terhadap ritme yang ad muncul ketika saya membaca terus uh, terhadap uh, kontur melodi ketika saya membacanya. Lalu saya uh, saya susun sebenarnya. Jadi sebenarnya saya mungkin materinya uh, melodic harmonic Ritmical materialnya sudah ada gitu, tapi saya cuma menyusun aja gitu. Sebenarnya saya tidak membuat karya dari nol. Oke, gitu. oke. Okay. Okay. Menarik sekali. agak mendekati puisi justru dari unsur morfologis ya, unsur terkecil dari bahasa dan itu sangat, sangat sesuatu yang di luar makna dan aku kira itu metode yang, yang 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 menarik untuk membaca puisi puisi Nirwan ya Aga. Terima kasih Aga. Uh, selanjutnya saya akan ajak penyair kita yang punya helat tentu saja yang akan menjadi ayam putih diantara kita semua yang ayam hitam ini untuk <laughs> maju ke panggung Nirwan Dewanto ayam hijau ternyata kenal sebagai penyair esais dan kurator seni buku-buku puisinya adalah jantung lebah ratu dan buli-buli lima kaki Keduanya beroleh Katulistiwa Literary Award. Sajak-sajaknya dalam terjemahan Inggris John McGlin berjudul Museum of Pure Desire. Buku-buku prosanya adalah Buku Merah dan Buku Jingga yang terpilih oleh majalah Tempo sebagai buku prosa terbaik di tahun 2018 untuk keberhasilannya melakukan satir dan akrobatika dari sumber-sumber kuna dan bentuknya yang menerobos batas antara puisi, fiksi, dan non-fiksi. Adapun pun bukunya yang berperihal seni rupa, Satu Setengah Mata-Mata, mendapatkan sirite Right Award 2018 untuk narasinya yang indah, longgar, dan imajinatif, serta yang menggairahkan bagi dunia kritik atau ulasan baik dalam seni rupa maupun seni yang lainnya. Buku esai Nirwan yang lain, Kaki Kata, yang kami terbitkan dua tahun lalu melalui Teroka Press, merupakan 12 esai yang bersoal-jawab dengan pertalian antara sastra nasional dan sastra dunia pun antara diri pribadi dan sejarah sastra selamat sore mas Nirwan selamat sore okay. teman-teman sekalian Selamat sore. mungkin uh, saya ingin meminta mas Nirwan untuk uh, greeting dulu ke teman-teman yang hadir <laughs> baik selamat sore teman-teman sekalian uh, banyak kawan lama E, pertama kali permohonan maaf ya karena ubit positif maka saya tes anak saya juga negatif gitu loh negatif itu bagus sekarang kalau <laughs> positif nggak bagus nah tapi kami harus exit test nanti ya karena dia harus sekolah itu yang pertama kemudian terima kasih kepada Troka e, yang sudah sedia menerbitkan buku saya kepada uh, pusat dokumentasi sastra biasin uh, yang baru menempati rumah barunya dan selamat juga sayang hari ini mereka libur ya ini satu suro teman-teman satu suro itu kemarin tuh serem kalau di Jogja sama Borobudur jadi kita meluncurkan puisi pada hari satu muharram satu suro semoga berkah ya terima kasih juga kepada teman-teman lain ya uh, studio Aliri dan teman-teman uh, yang tentu tidak bisa saya sebut satu persatu dan kepada Sri Anuraga yang uh, menggunakan puisi saya, bukan menggunakan lah yang yang uh, bertolak dari puisi saya untuk menciptakan karya musik uh, sebelum Farik mulai dengan pertanyaan satu kalimat begini saya ini ada potongan untuk didekati oleh penerbit indie penerbit kecil ya Selalu begitu, tahun 93 atau 94 itu ada seorang anak yang mendekati saya, itu untuk menerbitkan esai saya di Jogja, di Bulak Sumur saya disamberin, dan itulah senjaga kebudayaan. Dan pada waktu itu Buldan itu bukan siapa-siapa. Dan, dan kita tahu kemudian penerbit ini menjadi uh, penerbit yang dicontoh oleh banyak penerbit lain. Bentang budaya. Sekarang masih ada, tetapi itu dimiliki oleh Mizan. Beberapa tahun kemudian uh, saya menerbitkan buku saya dan saya tidak bekerja dengan penerbit kecil tapi penerbit besar, the biggest publish, uh, the biggest house in Indonesia dua. Nah kemudian setelah itu saya didekati lagi oleh seorang anak muda yang kemudian nekat menerbitkan buku saya satu setengah mata-mata tadi seni rupa ya Eka Wijaya Eka wijayakusuma putra dan kemudian dua buku saya yang lain yang menurut saya buku itu gila. Uh, buku Merah dan Buku Jingga Sayang mereka bubar sekarang Dan Eka membuat penerbit lain Nah kemudian 3 tahun yang lalu Farik dan Mitai, Heru Joni Putra Mendekati, jadi saya ada potongan <laughs> Untuk dikerjain oleh penerbit ini Dan saya senang gitu Karena mereka uh, Apa namanya uh, Sangat serius di dalam editing Dan sangat serius menggarap buku-bukunya Oleh karena itu sekali lagi Terima kasih kepada Troka Oke okay. gitu. Hmm. Oke, okay. pada sore yang baik ini, seperti yang tersebar di uh, medium publikasi digital kita, kita akan memperbincangkan buku puisi dua marga karya Mutakhir Nirwan Dewanto yang baru saja kami terbitkan. Sebagian teman-teman mungkin sudah membaca dua marga, sebagian sudah dapat tanda tangan, sebagian lagi mungkin belum. Tapi dua marga berisi sajak-sajak yang ditulis oleh dua nama. Yang pertama ada Nyoman Hambulu Adwaita, telah berpuisi berdasarkan karya-karya orang lain. Ia merongrong secara terkendali sajak-sajak Indonesia maupun mancanegara. Adapun penyair yang kedua, bernama Halima Putih Jamhari, berpuisi bagi dia adalah untuk menggali kembali fantasi saya di masa remaja dan menepis jerit perempuan saya di masa sekarang. Nirwan Dewanto telah mempekerjakan dua penyair fiksional, untuk merampungkan dua buku puisi yang sekarang ada di tangan ibu bapak sekalian. Bagi saya itu adalah sebuah konsep yang cukup unik di Indonesia dalam berpuisi di mana sebelumnya kita begitu terpukau dan terbuai dengan istilah kepribadian penyair yang konon sedang menempuh jalan profetik. Baiklah. Untuk pertanyaan pertama, saya akan langsung ke Mas Nirwan. Mas Nirwan ini sudah menulis puisi sejak 1980-an. Mungkin Jauh lebih lama dari itu Dan telah menghasilkan dua buku puisi Tadi sudah saya sebutkan Jantung Lebah Ratu dan Buli-Buli Lima Kaki Dari 30-40 tahun lebih Perjalanan Mas Nirwan Di dunia puisi sebagai penyair Bagaimana Mas Nirwan Mendefinisikan puisi itu sendiri Ya mungkin dua hal ya uh, uh, Puisi di satu pihak itu atavisme ya. Atavisme itu kembalinya orang kepada cara berbahasa yang paling lama. Jadi kita bayangkan homo sapiens 50.000 tahun yang lalu, homo sapiens itu adanya mungkin 200.000, 250 tahun yang lalu. Tapi manusia itu baru berbahasa itu 50.000 tahun yang lalu. Nah, bahasa yang pertama itu buat saya puisi karena ketika si Homo sapiens itu merumuskan alam, itu kan dia dia berusaha menguasai hukum alam tapi tidak mampu. Yang dia mampu adalah menamai benda-benda. Apa itu bola api yang terbit di timur dan tenggelam di barat? Matahari. Tapi dia mengatakan, matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Itu fantasi. Itu surrealisme. Karena matahari tidak terbit di timur dan tenggelam di barat, bumi mengelilingi matahari, bumi berotasi pada porosnya. Terhadap kekuatan yang dia tidak mampu rumuskan, dia mengatakan itu Tuhan atau dewa. Ya. Jadi menamai benda-benda. Ada sungai, ada air yang mengalir dia sebut sungai, dan sumbernya itu dia sebut mata air. Seperti dia menyebut matahari, ya nah kita tahu kemudian kebudayaan kita berkembang menjadi ilmu pengetahuan menjadi uh, teknologi sosial dan lain-lain tetapi atavisme ini tidak pernah hilang ya nah atavisme di dalam bentuk modern itu adalah puisi modern ya puisi modern seorang penyair mengatakan bukan hanya penyair Indonesia penyair manapun kata-kata bukanlah alat mengantarkan pengertian ya Menurut dia begitu. Pendapat ini paralel dengan apa yang dikatakan oleh seorang linguist bahwa antara arti kata, nama kata, ya, dan maknanya itu tidak berhubungan. Ya. Bahwa sebuah benda atau seekor makhluk itu dinamai kuda di satu tempat itu konvensi sosial, ya, karena kuda di tempat lain disebut jaran. Di tempat lain disebut Kabayu, di tempat lain disebut Ekus. Ya, nah jadi sebenarnya puisi selalu menyadarkan bahwa bahasa itu vital, tetapi selalu bersifat uh, arbitrer, arbitrari. Ya, nah puisi memaksimalkan kekuatan bahasa sebagai sesuatu yang lama sekaligus tapi selalu baru. Dia menginterogasi sesuatu yang terlanjur menjadi komunikasi sosial ya. Komunikasi sosial adalah suatu fasisme sosial Maka puisi menumpang di atasnya untuk mengganggu itu gitu. Puisi selalu merupakan suatu cara berbicara alternatif Tadi agak mengatakan musik ya. E, tetapi bukankah selalu ada ketegangan antara musik dalam puisi dengan makna kata ya. Ketegangan itulah yang mengasikkan. Gitu. Di lain pihak, puisi adalah juga sebuah lukisan. Apa itu lukisan? Painting lukisan adalah sesuatu yang kita lihat dalam keserempakannya. Kalau kita melihat ini, maka kita melihat keserempakan, sesuatu di dalam konteksnya yang meruang spasial. Gitu. Puisi berusaha menampilkan lukisan. Sayangnya, puisi itu dibentuk oleh sequence, yaitu kalimat. Apa itu kalimat? Kalimat adalah sesuatu yang bergerak secara temporal, maka puisi adalah lukisan yang bahan-bahannya itu temporal, jadi ada tension antara yang spasial dan yang temporal. Nah, di luar itu semua, puisi itu indrawi, puisi mendayagunakan kapasitas kita untuk berkomunikasi secara indrawi, secara primitif, tapi juga secara kontemporer sekaligus. Karena dunia ini kompleks, ya, kompleksitas itu bisa dirumuskan oleh ilmu, ya, yang tidak dirumuskan itu adalah residu. Puisi memungut residu itu, membahasakannya. Ya, membahasakannya dan mengajak kita kembali untuk kembali kepada komunikasi yang indrawi. Oke, menarik sekali atavisme modern, pertentangan antara bahasa sebagai pengantar makna dan bahasa sebagai bentuk uh, spasial dan temporal dan residu dari uh, sains itu kira-kira empat poin yang disampaikan oleh Nirwan Dewanto tentang puisi menurut Nirwan kita bisa bahas itu lebih lanjut nanti di forum ini atau dimanapun tapi pertanyaan saya selanjutnya adalah ini terkait proses kreatif Nirwan jantung lebah ratu itu terbit 2008 buli-buli lima kaki dua tahun setelahnya tapi dua marga itu sepuluh tahun kemudian jadi lebih. Ah, lebih malah ya ada rentang jarak yang sangat jauh antara terbitnya buli-buli uh, lima kaki ke dua marga apa yang terjadi mas kenapa mungkin begitu lama atau malah dulu yang begitu cepat dan uh, iya itu apa pertimbangan mas nirwan menerbitkan ini setelah sekian lama uh, baik farid sebenarnya mulainya sudah lama ya jadi Tahun 2010 saya menerbitkan Buli Buli Lima Kaki. Uh, itu ditulis dalam rentang waktu dua tahun dan utamanya itu saya tulis di beberapa kota di Amerika Serikat. Saya tinggal di sana. Nah tetap teman-teman uh, sekalian kalau anda sempat membaca buku ini saya menjelaskan dengan cukup gamblang ya di dalam epilog kenapa muncul dua nama ini. Nah sekarang saya jawab pertanyaan Farid pada kurang lebih selama musim gugur 2009 2008 sampai 10 bulan berikutnya saya menulis puisi untuk buli-buli lima kaki itu. Kemudian beberapa puisi itu setelah saya baca lagi, ini kayaknya nggak bisa masuk deh ke situ. Ini nggak mungkin masuk ke buli-buli lima kaki itu. Kenapa gitu? Karena mungkin ada tujuh puisi. Itu konsisten subjek penuturnya itu perempuan dan bukan hanya perempuan dia seorang feminis ya saya menyadari itu belakangan loh dia kok ada perempuan ini muncul dalam diri saya gitu nah kemudian ketika saya pulang ke Indonesia tahun 2009 pertengahan ya dan saya merampungkan manuskrip buli-buli lima kaki itu yang 7 ini 7 atau 8 ini tidak saya sertakan gitu saya kirim ke Kompas, dimuat. Ya. Redakturnya nggak tahu ini orang siapa gitu. Pokoknya dimuat. Oleh karena dimuat nggak ada ktt nya honornya nggak bisa diambil sampai sekarang. Gitu, ya. Terus si redaktur ini yang teman saya nanya, iki sopo arek ya iki, sopo arek ya iki. Saya jawab, saya nggak tahu, gitu loh, kayak gitu. Saya nggak tahu, gitu. Dan kemudian e, lima lima puisi yang dimuat ya. Nah, kemudian saya menulis lagi, sampai muncul sekitar 10 atau 12, ya. Nah, kemudian karena saya juga tidak berminat untuk melanjutkan kepribadian ini, nah, begini teman-teman, e, ketika saya menyadari bahwa ini ditulis oleh seorang perempuan yang kurang lebih feminis, gitu, saya merancang nama, gitu, ya. Saya merancang nama dan itu nama keluar, e, nama Halima Putih Jamhari, ya. Kenapa nama itu keluar? Memang saya mau orang ini orang Minang. Mungkin alasannya saya tidak terlalu persis tahu, tetapi kan eh e, Ubit itu orang Maninjau, ya kan? Saya mau ambil sebagian gitu. Kemudian saya mendengar cerita dari kakek saya, e, dari om saya bahwa kakek saya itu adalah keturunan dari orang-orang Minang yang membangun jalan kereta api dari Jember ke Banyuwangi. Oh, jadi saya ambil deh Minangnya gitu. Ya, hidung saya ini hidung Minang. Gitu. Kalau enggak saya pesek kayak orang Jawa. Uh, uh, jadi itulah nama Halima Putih Jam hari. Dengan dengan kepribadian itu saya berhasil menyelesaikan 12 saja. Ya. Tanpa kepribadian itu saya nggak mampu menyelesaikan 12 saja itu. Itu itu yang di depan ya. Banyak yang di depan, kurang lebih 10. Nah, kemudian saya lupa dengan Halima itu karena saya menulis sajak-sajak di bawah nama Halima dan saya letakkan di dalam laci Kemudian saya lupa kalau itu karya Halima. Gitu. Saya lupa karena puisi-puisi Halima yang terakhir itu ya, itu manis kayak es campur gitu loh. Waduh, saya mulai lupa. Ini Halima kok nggak bisa lagi menulis puisi yang kayak zaman dulu, yang sebelumnya gitu. Nah, kemudian karena saya lupa, puisi-puisi ini terbit atas nama saya. Itu terbit di laman beberapa laman dan seterusnya ya. Halima itu hilang sampai saya menerbitkan lagi uh, Buku merah dan buku jingga. Nah, ketika saya menerbitkan buku jingga, saya baca lagi. Salah satu karakter di situ itu namanya Drupadi. Ini Drupadi nya Pandawa gitu. Tetapi Drupadi yang sekarang itu Drupadi yang feminis lagi. Itu saya juga bingung. Ini kok jadi feminis lagi gitu? Drupadi yang tinggal di Jogja. Terus saya ingat, loh Halima itu kayak dia gitu loh. Visinya kayak dia, karakternya mirip dan beberapa temanya juga mirip. Itu tahun 2018. Ya. Nah kemudian saya mencoba membangkitkan lagi hal lima, gagal. Saya nggak berhasil menulis puisi hal lima. Hasilnya ya tadi itu. Beberapa fiksi yang menurut saya sequel terhadap buku merah dan buku jingga. Nah kemudian datanglah pandemi. Itu. Pada waktu pandemi itu dan saya betul-betul tidak bisa kemana-mana, pekerjaan saya itu setiap malam berfantasi tentang Jogja dan Bali. Itu dua tempat yang pada waktu itu sangat sangat masuk ke dalam diri saya. Jogja sudah pasti karena saya punya tempat kos di Jogja dan kemudian juga setting dari buku Jingga dan buku Merah itu Jogja. Meskipun Jogjanya tidak ada, itu saya ubah namanya. Jadi Ayodhya Karta. Ayodhya, ya. Ayodhya negerinya Sri Rama itu. Jogja kan memang Ayodhya kan. Dan kemudian saya mencoba menulis lagi, tetap gagal tetap gagal. Nah, karena kegagalan itulah saya menulis puisi yang lain. Tapi saya menulis puisi berdasarkan puisi-puisi penyair asing yang saya baca, antara lain penyair Serbia, dua penyair Serbia terutama Vasko Popa dan Slavko Mihajic. Saya sebenarnya berusaha menerjemahkan, tetapi terjemahan saya gagal. Terjemahan saya menjadi puisi baru puisi yang mungkin bisa dikatakan adaptasi tapi kata adaptasi terlalu lunak gitu terlalu lunak saya menyebutnya ini ya mungkin pastis kalau menggunakan istilah orang sono itu ya pasti satu parodi lebih tepat pastis gitu kemudian saya mencoba terus menerjemahkan ada beberapa yang berhasil ada yang gagal pada masa pandemi saya teringat lagi kepada dua kepribadian ini Ya dan uh, Saya menciptakan lagi Puisi-puisi berdasarkan uh, Konsistensi Dari dua nama ini dan Hasilnya ya selama dua tahun ini Begitu ya uh, Ada satu Saya mau tambahkan satu lagi terlalu panjang mungkin ceritanya Gini uh, Nyoman Hambulu Aduaita itu namanya Bali ya, Pasti ya Nah, saya sebenarnya mungkin agak saya selalu ser, saya bergaul dengan Umbu ya di Bali dan murid-muridnya gitu yang sangat percaya kepada pengalaman otentik gitu. Kalau nulis tentang hujan kira-kira hujan-hujanan gitu loh, ya. Kayak gitulah. Kalau hujan-hujanan di Pasar Kumbasari gitu. Kemudian Umbu kan begitu, jadi membuat murid-muridnya jadi tarekat ilmu kebatinan puisi ala Umbu gitu. Ya kalau pergi Nulis tentang bulan ya harus pergi ke Tegalalang atau Ubud, kira-kira gitulah. Gitu. Ya apakah begitu? Betul, gitu. Nah, saya menciptakan satu karakter yang membuat puisi dari puisi orang lain. Begitu loh, ya. Puisi dari puisi orang lain dan tidak harus berbahasa-bahasa di dalam hujan gitu. Hasilnya adalah pastis yang ada di dalam buku ini. Kira-kira gitu. Oke. Okay. Okay. Tapi kemudian konsep yang mas Nirwan gunakan dalam buku ini, konsep mungkin ketika dia udah jadi ya, uh, seorang penyair Portugal menyebutnya heteronim Dia menciptakan 70 sekian karakter untuk Pessoa itu? Iya, si Pessoa bikin karya-karya uh, dari karakter-karakter fiksional ini dan, dan lebih ekstrim kan dia menulis dalam bahasa lain untuk menulis Karya lain dengan kepribadian yang lain, gitu. Nah, gimana, Mas, Mas Nirwan, melihat e, konsep heteronim ini e, dalam modus penciptaan dua marga yang mungkin juga punya irisan dengan bagaimana Mas Nirwan memandang puisi? Ya, ya, cerita tentang pesowa itu sudah begitu terkenal, ya, sehingga orang membicarakan heteronim pesowa daripada puisi pesowa sebenarnya. Cerita tentang biografi selalu lebih menarik daripada puisi. E, jadi begini. Di dalam modernisme sastra abad 20 itu kan ada beberapa konsep ya. Pessoa itu memperken sebenarnya kan Pessoa itu memperkenalkan konsep dengan dengan diam-diam gitu bahwa seorang penyair itu tidak menubuhkan satu kepribadian tertentu gitu. Itu berbeda misalnya dengan apa yang dikatakan oleh Subagio Sastro Wardoyo gitu ya Bahwa Ya kita tahu ada sosok pribadi dalam sajak Artinya apa? Sosok pribadi Seseorang Itu muncul Satu lawan satu Satu banding satu dalam puisinya Apakah itu mungkin? Apakah itu mungkin? Dalam gerakan romantik itu mungkin Atau dimungkinkan gitu Seorang penyair romantik mengatakan bahwa puisi adalah uh, apa namanya? Uh, spontaneous overflow of powerful feelings. Itu feelingnya si penyair ya. Penyair berusaha memuntahkan dirinya menjadi puisi, ya. Dalam puisi modern bagaimana? Itu. Puisi modern sudah pasti uh, tadi seperti saya katakan. Dalam puisi modern itu Kepribadian penyair itu kan bermasalah. Kalau buat saya itu ada tiga tahap yang harus dilewati, ya. Atau yang memang semestinya dilewati. Pertama, manusia sehari-hari itu mengubah dirinya menjadi suatu institusi dalam tanda kutip yang namanya penyair. Ya. Penyair itu adalah craftsman, ya. Dia tidak sama dengan dirinya sehari-hari, ya. Jadi kalau contohnya misalnya Ya, saya kira beberapa orang mengatakan bahwa puisi itu adalah lawan dari komunikasi. Misalnya, Mas Gun mengatakan begitu. Ya, artinya apa? Institusi penyair itu berusaha memberi alternatif kepada komunikasi massa, gitu ya. Jadi, kalau ada orang wartawan yang memang maunya berkomunikasi dengan jurnalisme, gitu, ketika dia jadi penyair, dia menulis puisi di beranda ini, angin tak kedengaran lagi. Yang watak komunikasinya sangat berbeda dengan jurnalismis, begitu penyair, ya. Nah, institusi yang kedua adalah subjek penutur dalam puisi. Subjek penutur itu tidak sama dengan penyair dan, uh, di, dan uh, biografi orang yang melahirkan nama itu gitu loh. Jadi itu yang disebut oleh uh, seorang penyair Inggris sebagai escape from personality ya. Atau dalam versi yang agak berbeda death of the author. Gitu ya. Tapi apakah ini mungkin? Ya, setengah mungkin ya. Sebab apa? Yang bisa melaksanakan konsep escape from personality, yang bisa melaksanakan bahwa sebuah karya itu tidak lagi berhubungan dengan personality orangnya. Itu hanya ilmu. Ya, fisika, biologi itu terlepas dari orangnya sama sekali. Teori evolusi itu tidak ada hubungannya dengan kepribadian Darwin, ya. Fisika kuantum itu tidak ada hubungannya dengan kepribadian orang yang melahirkan atau kebetulan melahirkan konsep itu, ya. Teori evolusi uh, bumi dari Charles Lyell atau Alfred Wegener itu tidak ada hubungannya dengan kepribadian orang ini. Nah, temperamen ini yang mau diambil sebagian oleh karya seni gitu dengan cara escape from personality untuk melawan konsepsi romantik gitu. Tetapi apakah ini mungkin? 100% tidak mungkin, hanya bisa ironis. Hanya bisa berlaku ironis gitu. Penyair terhadap karyanya itu hanya bisa ironis dengan cara memusuhi kepribadiannya sendiri untuk menciptakan suatu subjek penutur yang tidak sama dengan dirinya. Sebab kalau tidak demikian, maka saya mudah terharu, saya saya lihat bulan terharu nulis puisi dong. Kayak gitu. Saya bertengkar dengan pacar saya, terharu nulis puisi gitu. ya kan? Begitu kan? Puisi itu justru adalah detachment gitu. Detachment untuk menciptakan detachment untuk menciptakan medium yang bisa berkuasa, berkehendak untuk melakukan komunikasi dan mengacau sistem sistem komunikasi massa. Maka detachment itu memungkinkan orang untuk memungkinkan si puisi itu untuk berlaku sebagai organisme tersendiri. kira-kira gitulah ya. jadi berusaha mendekati sifat objektif dari ilmu pengetahuan, sekaligus menyadari ketidakmungkinan untuk berbuat begitu. jadi satu ironi. maka kita bisa melihat dalam bentuk ekstrim kan misalnya, ya siapa? Pessoa salah satu bentuk ekstrim. ya, Orgi Luis Borges di Argentina misalnya, ya kan? yang mempersoalkan betul bahwa personality itu bermasalah di dalam karya sastra gitu sehingga dia menciptakan suatu subjek penutur yang ironis nah ini kan nggak baru jadi kalau saya menciptakan heteronim atau mencoba mengamalkan escape from personality sebenarnya kan saya adalah orang kesekian setelah mereka dan maka ironinya menjadi lebih besar lagi gitu iya kan jadi Nah, tapi saya juga mau mengatakan bahwa buat saya sendiri, kalau saya menggunakan heteronim itu, ada masalah teknis memang buat saya. Pada waktu itu saya nggak bisa nulis puisi atas nama Nirwan Dewanto, begitu. Nggak bisa. Sehingga saya harus menciptakan satu atau dua karakter yang melawan keinginan dangkal saya untuk membuat puisi yang mudah. gitu. Jadi ada masalah teknis juga. Craftsmanship saya itu beres dengan munculnya dengan dua nama ini dan ini tidak bisa berlanjut sudah selesai di sini gitu begitu bung? Oke okay. uh, tapi kemudian meskipun uh, tadi di akhir Mas Nirwan sampaikan ini juga bersoal dengan teknis untuk mensiasati ketidak apa uh, uh, kesulitan dalam menulis puisi pada masa-masa tertentu tapi tetap Mas Nirwan juga memberi semacam sosok lah ya kepada si Halima Putih Jamhari dan Nyoman Hambulu Adwaita ini. Bahkan mereka sedikit berkredo juga di epilognya itu, si Halima bilang dia suka dengan puisi-puisinya Dylan Thomas dan Silvia Plath misalnya. Hmm. Atau yang lebih terang si Nyoman justru lebih terang kredonya ya dia ingin dia tidak dia tidak ingin terjebak dalam mabuk puisi itu. Nah, Uh, bagaimana Mas Nirwan uh, memberi ya semacam daging untuk dua karakter fiksional ini yang lengkap dengan uh, pandangannya terhadap puisi juga apakah uh, keduanya um, afirmasi terhadap uh, cara Mas Nirwan melihat puisi atau justru pengen keluar sama sekali gitu strategi baru atau apa karena gimana pun kedua karakter ini kan juga yang mereka persoalkan adalah konvensional e, poetry misalnya itu adalah misalnya mereka menerapkan automatic writing untuk menulis demi mengejar efek-efek tertentu atau di sinyoman juga mempersoalkan sa, satu cara penyair dalam berpuisi gitu itu kan fokus yang agak jelas ya e, kenapa intinya adalah kenapa Mas Nirwan memberi Pandangan yang demikian pada si Halimah dan si Hambulu ini. Ya itu tadi. Kalau saya lanjutkan masalah teknis saya adalah bahwa bagaimana bagaimana supaya orang-orang uh, ini itu mempunyai kekuatan dua dua kepribadian ini mempunyai kekuatan untuk merampungkan proyeknya. Dan begitu kan. Nah supaya mereka bisa meramp supaya Halimah dan Nyoman ini bisa merampungkan proyeknya, maka dia harus punya daging. Gitu. Dagingnya itu apa ya? Biografi yang saya ciptakan, gitu ya. Biografi yang saya ciptakan. Karena dengan dengan daging biografi ini, ya cukup alasan yang kuat supaya saya ini yang kemudian menjadi berperan sebagai dua orang itu itu punya daya untuk menyelesaikan puisi gitu. Nah tadi saya bilang ke Aga, Sebenarnya boleh dikatakan ya, selama dua tahun itu ya, dari mulai Februari 2020 sampai dengan dua tahun berikutnya, itu sebagian besar puisi di sini tuh selesai sekali duduk. Gitu selesai sekali duduk, maksudnya begini: tidak ada puisi yang terlalu berlarut-larut untuk menjelang selesai. Betul-betul semuanya sekali duduk, kemudian dia edit. Ya, itu artinya memang e, biografi yang saya buat itu berdaya gitu loh untuk menyelesaikan itu. Ya. Berdaya dan meskipun harus dikatakan bahwa belakangnya itu besar ya membaca dan sebagainya gitu. Jadi alasan masing-masing untuk mulai sesuatu dan mengakhiri sesuatu itu saya kira harus cukup kuat ya. Cukup kuat. Jadi misalnya kalau di situ disebutkan bahwa eh, uh, Halima itu Menulis puisi pada waktu dia kuliah di Sanata Dharma, terutama karena dia e, membaca Sylvia Plath dan Dylan Thomas, itu sebenarnya kan itu nggak cukup. Bagaimana tiba-tiba orang bisa menulis puisi? Nggak bisa. Dia harus dibesarkan dalam suatu lingkungan puitik yang cukup lama usianya. Oleh karena itu saya harus me, harus bikin lanjutannya, harus bikin suatu sebab musabab yang membuat dia begitu apa itu bapaknya itu penyair gerombolan Jogja tahun 70-an itu yang memelihara perpustakaan ya di rumahnya dan Halima terbiasa dengan itu gitu. bahkan disebut bapaknya itu terbit puisinya di mana di pelopor Jogja disebut di mahasiswa Indonesia di Jawa Barat gitu loh dua-dua itu waktu itu menjadi satu apa namanya satu uh, dua uh, dua tempat menerbitkan puisi yang penting gitu. Ibunya siapa? Ibunya desainer baju yang dulu belajar teater ke Landung Simatupang. Jadi lengkap gitu. Alasannya cukup untuk mendukung hadirnya Halima. Nah, sedangkan Nyoman ini siapa? Kalau teman-teman tahu dan mengikuti pergaulan sastra di Bali, banyak penyair Bali itu lahir di SMP 1 dan pasar. Gitu. Ya, Si Nyoman itu sekolah di SMP 1 dan bergerombol dengan penyair-penyair SMP 1 itu. Begitu. Dan kemudian setelah dia kuliah, dia bergerombol di satu situs yang rombongan penyair Bali namanya Sanggar Minum Kopi. gitu. Tapi bedanya Nyoman dengan mereka. Dia nggak pernah tertarik menerbitkan puisinya. Mungkin. Karena dia jengah melihat tadi itu. Pengalaman otentik itu yang mudah terharu itu. Oleh karena itu nyoman itu tidak belajarnya di sastra Inggris. Ya. Kenapa sastra Inggris? Tentu ada alasannya begitu. Penyair-penyair Indonesia yang terbaik, kritikus sastra Indonesia yang terbaik itu belajarnya di sastra Inggris. Sapardi itu belajar di sastra Inggris. Itu. Budi Dharma sastra Inggris. Ya. Dan kemudian kalau sastra Inggris itu apa? Karirnya terbuka lebar. Nyoman ini tidak berkarir di situ, dia berkarir di hospitality management di Sanur. Jadi kuat alasannya bahwa dia bukan penyair yang seperti sebelahnya gitu. Itu aja. Alasannya teknis sebenarnya. Oke. Dan ideal sekaligus gitu. Jadi ada iya. yang DM di Instagram teroka mau nanya nama bapaknya Halimah siapa mau dia cek di direktur ras, dosen di UGM <coughs> iya bapaknya itu Rashid Jamhari Caniago nah itu dan itu tercatat sebagai dosen di Fakultas Antropologi UGM ada yang tanya ada yang tanya ya silahkan cek aja saya bilang begitu Parik juga begitu yuk kak Ono yuk ngabu si Ya oke Si Halima ini juga bikin statement kalau dia menggali lagi model persajakan lama dan ya kita bisa lihat hasilnya di dalam uh, puisi yang seri pertama dari Halima yang sebenarnya juga Mas Nirwan kerjakan dengan cukup tekun di Buli Buli Lima Kaki dan Jantung Lebah Ratu ya memakai persajakan tradisional dari Melayu Jawa dan segala macamnya untuk kemudian digubah menjadi uh, sajak modern. Nah, kemarin juga beberapa teman berkomentar ini kok masih tetap Nirwan Dewanto ya puisinya. Nah, gimana Mas Nirwan menjelaskan itu? Iya. Kan tadi saya bilang, proyek Escape from Personality itu kan ironis gitu ya. Ironis gitu. Cap jari saya tetap akan keluar gitu. Jangan mengira bahwa orang-orang yang bersikeras dengan proyek escape from personality itu gak punya personality. Kalau Anda baca Elliot, T.S. Elliot, kuat sekali cap jarinya. Sangat kuat, iya kan? Borges, sangat kuat cap jarinya, gitu loh, ya. Karena itu cap jari saya, itu ada, tapi ada yang berbeda. Oh iya, saya mau bilang, ini juga bukan yang pertama kali kok di Indonesia. Itu Martin Surya Jaya itu bikin heteronim lebih banyak itu. Gitu. Dia lebih hebat kalau bikin heteronim gitu. Saya cuma dua. Gitu. Iya kan? Jadi eh, nah tapi kan berbeda. Tetap cap jari. Jadi gini, kalau Anda baca ini maka tahu. Jadi eh, tiga orang ini bertukar nama tubuh dan selimut. Jadi saya bertukar selimut sebenarnya dengan tiga orang. Saya nggak mengatakan saya menciptakan kepribadian yang berbeda, yang asli mereka, asli saya, asli nyoman, enggak. Saya sudah mengatakan bahwa proyek SK Prom Personality itu selalu ironis. Death of the author itu ironis, gitu. Ya, Death of the author kan ironis karena yang mengarangnya nggak pernah mati, copyrightnya juga nggak pernah mati, kan. Gitu. Cap jarinya apalagi, gitu. Ya oleh tapi berbeda gitu seperti kalau Anda baca misalnya ya. Secara tematik dua orang ini mendekati beberapa anak-anak tema yang yang terkelompok berdasarkan aspirasi masing-masing. Ya. Aspirasi masing-masing. Misalnya eh tadi dikatakan Halima itu lebih cenderung kepada perpuisian lama. Iya, mungkin iya. Mungkin iya. Ada tapi ini, ini kan tidak khas ya karena Bentuk kuatrin itu adalah bentuk yang sangat fundamental di dalam perbusion Indonesia modern sampai sekarang gitu loh. Kuatrin ya. Pantun hanya salah satu bentuk kuatrin. Jadi selalu ada tegangan itu yang lama dan yang baru. Unsur-unsur pantun sangat kuat bahkan juga ketika bentuk pantunnya sendiri itu sudah hilang, misalnya di dalam doa si Malin Kundang itu kan sangat kuat ya unsur pribahasa ya. Menurut saya unsur pribahasa sangat kuat. Ya. Adapun cermin sehelai di rumahmu berguna belum? Sangat minang itu pengucapan itu, ya kan? Kemudian ya, ya Anda bisa lihat yang lain. Bahkan bahkan di dalam puisi yang sangat uh, erotik secara terselubung itu misalnya hotel Duroa itu kan kelihatan itu bentuk bentuk pantun dalam arti tertentu ya sampirannya itu adalah puisinya itu sendiri isinya apa isinya implisit gitu tapi jangan lupa Halima juga sangat berminat dengan puisi prosa ya dan itu saya gitu prose poems itu saya gitu kata teman saya pros poems itu adalah serigala berbulu domba. Betul. Ini puisi berbulu prosa. Bulunya doang yang prosa. Gitu. Raganya itu puisi. Ya. Saya sangat berminat untuk mengacaukan batas di antara genre ini. Gitu. Itu puisi prosa. Nah, kalau Anda baca buku Merah dan buku Jingga itu begitu. Ya. Dan Halima feminis ya saya nggak tahu kenapa begitu saya harus bilang saya nggak tahu mungkin saya feminis diam-diam gitu tanpa pernah mengaku gitu musi rangda misalnya apakah itu kesengajaan untuk menjadi feminis saya pikir enggak ya saya bosan aja lihat rangda itu janda itu dijadikan korban kalau dalam cerita calon arang itu kan selalu yang jahat perempuan kan tukang sihir, eh, tukang sihir, kemudian siapa lagi? Tukang bunuh ya. Lawannya itu yang baik adalah Empu Barada, laki. Ya. Saya balik dong, gitu. Kan ini juga nggak baru gitu loh. Tapi yang baru ketika dia dikatakan dengan bentuk yang lain gitu. Apa itu bentuk yang lain? Si Rangda ini itu menjadi sutradara dari ceritanya sendiri dan dia dia melakukan alusi terhadap pariwisata gitu misalnya gitu ya saya nggak tahu apakah alusi itu tertangkap gitu atau mungkin anda uh, uh, melak, uh, menangkap itu dengan cara lain gitu misalnya itu nah kalau nyoman ya ya dia bikin puisi untuk umbu gitu kenapa sih kamu apa? bulan disebut lagi di situ gitu loh bulan itu nggak pernah berpaling kepada sajak-sajak yang ditulis di Bali contohnya kayak gitu gitu loh kayak gitu ya. Sapardi Djoko Damono misalnya. Eh, dia mengatakan hujan itu ya hujan tuh main-main aja lah. Anak kecil juga bisa bikin gitu. Ya. Kan banyak hujan tuh di situ hujan bulan Juni segala macem, Ya dia main-main aja dengan motif itu gitu loh. Seorang anak akan mudah menganggitnya, menganggit hujan, lalu menghapusnya kembali jauh sebelum ia mengenal kata hujan. Mengupas kulit puisimu, mereka mau menyadap wajah hujan paling murni, tapi hanya mendapat tanda kurung bulan Juni. Penutupnya, mereka rajin menumpahkan air mata ke puisimu, puisi yang kini ku keringkan di bawah matahari. Ya, memang terlalu banyak air mata dalam puisi Indonesia, terlalu banyak keharuan lah, kayak gitu. Jadi nyoman begitu, ah ngapain terharu gitu loh. Kalau terharu ya buat lucu-lucuan aja, gitulah kira-kira. Oke. Okay. Uh, selain uh, menolak keharuan tadi, si Nyoman ini kan juga berpuisi dari sajak-sajak uh, penyair lain, dari penyair-penyair di Indonesia maupun penyair-penyair di luar negeri sana, yang sudah ada sebelumnya. Nah bagaimana Mas Nirwan memilih mungkin sajak-sajak penyair ini, atau kemudian uh, apa pertimbangan-pertimbangan Mas memilih puisi-puisi ini dan sampai kemudian eh, bagian ini yang akan digubah bagian ini yang dan seterusnya tidak ya baik oke okay. tidak ada tidak ada pertimbangan khusus ya memang kan selama pengucilan diri itu kan kita atau saya tidak tidak bertemu dengan orang lain oleh karena itu kegiatan membaca itu sangat banyak terutama membaca puisi Ya, buat saya membaca puisi Dan sebenarnya prosa juga Cuma puisi itu kan e, Dalam keadaan kayak gitu Seperti itu itu Sangat intensif karena Membawa suatu gambar yang Tidak terduga-duga dan yang lain sama sekali Dan itu mungkin ada ratusan yang saya baca ya Hampir dari semua Kasana nasional Saya punya gitu dan Tentu dalam bahasa Inggris ya Nah tidak semua itu berhasil uh, menarik perhatian si Nyoman, si Ambulu. Gitu. Ambulu ini ya ada aspek mau gampang aja gitu loh. Gimana caranya uh, di antara puisi yang menarik itu yang bisa ditulis ulang. Kayak gitu. Ya, gimana caranya gitu. Dia juga nggak tahu persis gitu. Tetapi ketika dia kontak, misalnya dengan, nah ini ada unsur-unsur pribadi. Ini banyak banyak penyair di sini itu teman-teman saya sebenarnya di seksi kedua itu ya ada penyair Afrika Selatan, penyair Cina, siapa lagi penyair Korea, itu teman-teman saya semua itu. Nah, itu alasannya adalah pribadi. Saya pernah ketemu mereka, saya tertarik kepada satu aspek dari percakapan dengan mereka lalu saya ambil puisi mereka. Yang lain adalah puisi-puisi yang bisa dikerjakan kembali. Gitu. Uh, puisi hiena misalnya ya. Puisi hiena itu kan dua kalimat pendek dari Heiner Muller ya. Tapi kemudian saya kembangkan menjadi puisi yang agak panjang. Gitu. Itu ada aspek teknis gitu. Saya merasa bisa menguasai uh, sosok hiena ini, binatang yang menjengkelkan ini. Tapi kemudian Heiner Muller itu memberi sosok lain di situ, tank. Panzer. Tank, pan, uh, tank, bukan panzer ya. Yang tenggelam di pasir gitu. Jadi saya menghadapkan antara hiena dan Yena ini kan scavenger kan pada umumnya kan memungut hasil buruan makhluk lain gitu. Ya saya memainkan uh, apa namanya si nyoman ini memainkan, ah, kan saya nggak tahu bedanya kan nyoman apa saya kan nyoman apa saya itu, keduanya Dua gitu loh. Nyoman itu sangat sangat karnivorus gitu ya. Saya menjaga dia supaya nggak terlalu ganas. Saya kontrol gitu ininya, so I tame him, gitu, supaya dia bisa membuat busi yang beres, gitu, kira-kira. Yena -kira. dan tank, menarik imaji itu, gitu. kayak gitu, Iya, yeah. Oke, okay. oke. Okay. tangan dulu untuk buatnya. Oke, okay. uh, saya akan buka pertanyaan bagi audiens yang sudah membaca ataupun baru akan membaca dua marga ini. Persilahkan. Ya, si, siapa yang dulu nunjuk aja mbak oh. uh -huh. kayak di ah, SD sistemnya. Langsung, ya karena langsung minta maaf nanti pasti pertanyaan tidak terumuskan dengan baik. Oke. Okay. <laughs> ya? uh, Belum nyala sorry, sorry mbak Yuy. Ini kalau YouTube. Cik, cik, cik. Faktor cik. tenisnya banyak. Sekali lagi terima kasih untuk acara ini dan juga terima kasih untuk Nirwan. Oh uh, Nirwan ini saya sangat menikmati prosa dan puisi Nirwan. Tapi puisi puisi berbulu prosanya saya masih ragu apakah saya menikmati. <tuk> tapi puisi dan prosanya udah pasti saya menikmati tapi apakah penting dinikmati atau enggak itu nanti pertanyaan lain. Nah, kadang-kadang eh, saya juga takjub pada keseriusan Nirwan melihat puisi, melihat sastra ya. Yang barangkali kalau saya baca bukunya Nirwan, Nirwan seperti mendapatkan apa semacam pembebasan dari puisi. Puisi sebagai suatu yang ajaib yang tidak ada dalam pengalaman saya. Jadi, itu agak menakjubkan buat saya melihat ada seseorang yang begitu uh, takjub pada puisi modern, pada pembebasan-pembebasan yang diberikan oleh sastra. Uh, sisi lain, uh, nirwan juga kadang-kadang kita -kadang akan bisa merasakan bahwa nirwan itu sangat serius, sehingga serius banget, <sind> ya, <heavenly> tapi. Uh, mungkin justru di sini kadang-kadang kita gini aduh puisi masa harus serius itu sih ya mungkin orang akan ngomong gitu tapi justru di sini saya melihat bahwa uh, disitulah keunggulan Nirwan uh, tapi juga pertanyaan saya nih ternyata keunggulan itu tidak berdiri di ruang hampa tiba-tiba keseriusan Nirwan itu menjadi sangat penting ketika kita berhadapan dengan dunia di luar nirwan, <laughs> di, luar, di luar yang serius itu, yang memperlakukan puisi itu seperti semacam apa, sesuatu yang sangat mudah dan memuaskan diri. Untuk memuaskan diri, ya, ya sebagai contoh aja lah. Nah, di sini ada teman-teman yang terlibat di acara itu. Kemarin kita meluncurkan pembukaan pusat perpustakaan Jakarta dan PDSH Yasin kita melihat ada lomba puisi ada pembacaan puisi dan sebetulnya terus kita juga melihat beberapa birokrat yang sangat mudah berpantun dan mereka seperti puas dengan dengan kepantunan dan kepuisian itu gitu seperti seperti yang uh, apa ada rasa semacam ini gampang loh puas, bagus ya. Bahkan kita juga puas dengan puisi di pantun di Citylink ya. <laughs> Citylink. Nah, tapi tiba-tiba saya merasa bahwa keunggulan Nirwan itu atau keunggulan keseriusan kita pada puisi itu tidak berdiri di ruang hampa, tapi dia menjadi semacam uh, cermin atau semacam peringatan bagi apa saya nggak tahu istilah ini belum ketemu istilahnya ya semacam kepuasan diri yang di yang diekspresikan dalam bentuk puisi-puisi yang semacam itu. Nah, pertanyaannya kan apa itu puisi yang semacam itu? Katakanlah puisi yang jelek lawan. <tuh> <tuh> nah, itu pertanyaan penting karena pada akhirnya kita berhadapan dengan ada puisi yang jelek, ada puisi yang bagus. Oke. Ada karya sastra, mau itu heteronim, mau itu absurd mau itu apa segala macam eksperimen bentuk semacam segala macam pembaruan dilakukan tapi kan ada yang berhasil ada yang tidak berhasil nah, ya. Ya. ya akhirnya kita kita sampai pada pertanyaan uh, ada yang berhasil dan tidak berhasil dan mungkin keseriusan ini adalah suatu proses untuk mencari karya yang saya enggak tahu apakah berhasil tapi yang gak, tidak mudah berpuas diri uh, jadi uh, itu ya jadi apa semacam Tiba-tiba keunggulan Nirwan ada di situ, nah pertanyaan saya kemudian adalah itu nanti minta dijawab oleh Nirwan dan mungkin Aga dan mungkin juga Farik adalah akhirnya bagaimana sebetulnya baga menilai suatu karya. Nah di sini Nirwan kan mengajukan banyak teori ya, salah satunya adalah tadi, uh, saya nggak mau masuk ke bukunya yang disebut Nirwan aja tadi di apa, di, apa, apa mengantarnya. Misalnya puisi itu berada di dalam, eh, dia temporal sekaligus spasial atau ketegangan di antara itu menarik. Tapi kok saya ragu ya, Wannya, bahwa puisi itu bisa betul-betul spasial. Artinya gini, dia tidak bisa spasial karya visual, tentu saja, menurut saya sih. Karena dia mungkin spasialnya terjadi di lapisan kedua setelah kita membaca satu bait atau satu kalimat atau satu baris. Tapi ketika kita baca satu persatu, kan dia sekuensial. Artinya, dia seperti film yang gambarnya tapi nggak film juga karena film e, langsung visual juga ya jadi jreng kita lihat semuanya kalau ini kan enggak e, tetap dia ada di dalam waktu jadi saya masih agak ragu mungkin Irwan bisa jelaskan bahwa e, puisi itu betul-betul seperti lukisan yang spasial juga Menurut saya spasialnya puisi itu tidak akan tercapai itu hanya akan tercapai di, di tahap kedua setelah kita mencapai satu satu bar atau satu bait atau satu baris itu hanya satu model pertanyaan untuk menanyakan sebetulnya bagaimana menilai puisi. Iya, ya. aku kira Mas Nirwan juga punya pengalaman terpaksa membaca banyak jenis ya kalau kalau kita bisa milih ya, kita tahu penyair ini bagus kita baca karyanya. Kita tahu penyair ini nggak kita suka kita nggak baca. Tapi Mas Nirwan dulu mengelola koran Tempo mau nggak mau harus baca itu semua saja. Orang baru bisa nulis langsung kirim ke Nirwan Dewanto itu kan. Nah mungkin dari pengalaman itu juga bisa ini Mas agak keluar mungkin dari perbincangan kita tapi bisa dikaitkan. Iya, ada pertanyaan Ayu. Iya itu pertanyaan Mbak Ayu tadi. Iya boleh. Ha -ha. Maksudnya enggak keluar, keluar dari pertanyaan. Enggak, ya. enggak. Maksudnya Bayu menanyakan gimana sih menilai puisi yang ini baik, ini mungkin jelek. Halo. Iya. Sekaligus ini tadi ya. Bahwa ternyata penilaian kita juga tidak di ruang hampa. Iya. Mati ya? Iya, <tuh> saya tidak Begini, uh, ada tiga atau empat malah, ya. Yang pertama adalah saya serius dengan puisi. Sebenarnya, kalau saya ngomong dengan Saiful Mujani, saya ngomong politik sih. Gitu, <laughs> kalau saya ngomong dengan Jeli, saya ngomong tentang Galileo, Richard Dawkins, uh, uh, Darwin, ya, Churchill. Gitu, jadi minat saya banyak betul, dan hobi saya ornitologi, uh, burung gitu. Jadi uh, saya apa namanya uh, punya latar belakang yang tidak sastra sama sekali, latar belakang pendidikan dan dan itu seringkali menjadi metafor ya dalam puisi saya. Gitu. Nah kalau puisi itu memang hubungan saya agak pribadi karena saya itu waktu kecil mengalami kesulitan komunikasi dengan orang-orang sekitar karena pengalaman keluarga saya gitu. Nandilalah, uh, dilala itu apa ya? ya. Kebut, kebetulan rumah saya itu ayah saya mewariskan buku-buku uh, sastra. Sebenarnya majalah, majalah seni, majalah apa, majalah-majalah lama itu di mana saya ketemu dengan puisi-puisi itu. Oleh karena itu memang sangat personal dan uh, puisi selalu merupakan uh, suatu cara tertentu untuk mengimbangi komunikasi yang kita nggak mampu lakukan. Tadi yang saya sebut komunikasi masa. Nah, ketika saya SMP itu. Saya menjumpai modernisme Indonesia terlambat ya, tapi kemudian di majalah dinding sebenarnya karena pelajaran sastra kita kan e, apa namanya e, tidak memperkenalkan karya-karya terbaru. Nah tiba-tiba ada majalah dinding itu yang memuat puisi Sapardi dan Subagio Sastrowardoyo, puisinya monolis, Subagio dan Sapardi itu kalau nggak salah prolog gitu. Nah itu juga pengalaman berikutnya yang mengatakan bahwa puisi itu Mengatakan sesuatu yang tidak terkatakan dalam bahasa sehari-hari, gitu ya? Tidak terkatakan. Nah, sekarang kalau saya merefleksikan kembali pengalaman itu, maka saya mengatakan salah satu aspeknya adalah e, tensi atau tegangan di antara yang spasial dan temporal, gitu. Nah, apakah justru tadi saya mengatakan puisi itu menjadi lukisan karena terbentuk oleh unsur temporal, gitu? Salah satu watak kontras puisi dibandingkan prosa itu adalah unsur itu gitu kalau kita coba ya kenapa puisi itu susah dipahami kan karena unsur itu kalau kita membaca novel jurnalisme historiografi sosiologi antropologi semua itu bisa dipahami karena dengan kata lain, karena mereka dibangun oleh satu susunan kalimat yang satu sama lain itu membentuk satu jalinan yang masuk akal ya. Sekarang coba pusingnya Khairil Anwar. Ini kali tidak ada yang mencari cinta. Di antara gudang, rumah tua pada cerita, tiang serta temali. Mengembus diri kapal perahu tiada berlaut. Mengembus diri dalam mempercaya mau berpaut. Ini apa hubungannya satu sama lain? Gak ada hubungannya. Unsur sekuensinya itu hilang. Unsur temporalnya hilang. Bukannya hilang sama sekali, tetapi jejak temporal itu muncul tidak di dalam kalimat, tetapi di dalam frasa. Saya baca lagi ya puisi yang lain. Di beranda ini angin tak kedengaran lagi. Langit terlepas, ruang menunggu malam hari. Kau berkata, pergilah sebelum malam tiba. Kudengar musim mendesak ke arah kita. Ini nggak ada hubungannya satu sama lain ini. Frase-frase ini gitu. Ya, nggak ada hubungannya itu yang saya katakan bahwa unsur-unsur urutan, unsur-unsur yang 100% temporal dalam puisi itu hilang. Yang langit terlepas, tadinya terlepas dari mana ya? Langit kok terlepas gitu loh, ya kan? Terlepas dari cantolan apa gimana gitu, misalnya gitu. Dari jemuran baju misalnya, kan enggak gitu. Sesuatu yang berbeda sama sekali. Langit terlepas itu tidak ada hubungannya dengan di beranda ini angin tak kedengaran lagi. Gak ada hubungannya. Ya, itu semua membentuk suatu apa namanya? Suatu spontanitas atau suatu koherensi yang samar-samar gitu yang akan hanya tertangkap kalau kita menyelesaikan keseluruhan puisi itu. Itu yang saya maksud kalimat. Dan inilah puisi modern. Kalau Anda membaca Paul Celan ya, kalau Anda membaca siapa? Sebut semuanya. Penyair-penyair Amerika Selatan. Air Meksiko misalnya, semuanya muncul karakter ini. Tentu tidak sama persis gitu. Tetapi inilah yang disebut modernisme di dalam puisi gitu. Itu maksud saya. Apakah saya serius? Mungkin gitu. Mungkin ya, mungkin. Tetapi keseriusan itu sendiri tidak berarti apapun kecuali sebagai uh, apa namanya upaya kita untuk berkomunikasi atau membangun komunikasi yang wajar dengan puisi, gitu. Dan apakah saya membangun teori? Mungkin, ya. E, mungkin teori dalam pengertian tertentu ya. Saya bukan kritikus dalam pengertian Teu atau Yasin. Saya nggak mengerjakan apa yang mereka kerjakan. Mungkin saya kalau disebut kritikus itu saya berada di jalur Elliot ya orang yang membangun pemikiran tentang puisi, gitu dan menyatakan uh, sikap saya, empati saya terhadap puisi, sekaligus memihak jenis tertentu. Mungkin kanonikal. Sikap saya kanonikal, mungkin gitu. Terhadap nilai-nilai yang mengatakan semuanya boleh dan semuanya bagus, saya akan mengambil sikap antitetik, kanonikal. Begitu, ya. Tetapi terhadap sikap kanonikal yang membabi buta, ya misalnya ketika terjadi hal yang semacam ini terjadi dalam sejarah seni rupa Indonesia misalnya di tahun-tahun 70-an dengan kepribadian nasional gitu. Kalau itu terjadi saya akan menempuh sikap yang pluralis. Kira-kira begitu, ya. Pluralisme itu bukan tujuan akhir tetapi alat untuk melawan eh, apa namanya? sesuatu yang monolit gitu. Nah, apakah kanonikal itu sesuatu yang satu menetap dan tidak selesai? Tidak karena menurut saya setiap sudut pandang setiap orang itu bisa menempuh membuat kanonnya sendiri gitu. Dan bukan seperti sekarang ya. Bukan seperti sekarang gitu. Teman-teman yang mencoba menempuh sikap pluralis tetapi sebenarnya tidak tidak tahu persis sebenarnya apa yang mereka lawan itu. Nah, itu itu, itu uh, pendapat saya. Nah, saya sendiri adalah Anak dari puisi Indonesia, pasti, gitu. Siapapun yang menulis puisi, itu tidak bisa menghindar dari apa yang disebut oleh seorang kritikus sebagai anxiety of influence. Influence itu apa? Influenza. Kita hidup di dalam semesta yang dipenuhi influenza, nggak mungkin kita nggak tertular, gitu loh. Ya? Yeah? Influenza. Tapi kalau kita tidak punya anxiety, maka kita tidak punya daya untuk membunuh dalam bahasa Freudian ayah primal, gitu. Jadi sambil terjangkit influenza, saya membunuh ayah primal saya itu, gitu ya, kayak gitu. Nah, ayah primal saya siapa? Ayah primal saya itu ada di dalam bahasa Indonesia, tapi juga ada di dalam sejarah sastra dunia, gitu loh. Saya, saya, ambil aja siapapun saya bunuh aja gitu loh. Nah ironisnya pembunuhan ini kan tidak membunuh puisi yang yang sebelumnya malah menghidupkan karena saya menciptakan sesuatu yang merupakan komentar dari puisi itu. Baik itu pastis ya atau cuma sekedar influence gitu influenza. Di Indonesia tidak ada penyair yang tidak terpengaruh Khairil Anwar. Ya Khairil Anwar itu adalah ur -poet. Ur ur dari dari Babilonia Ur Whitman Ur Poet dalam bahasa, dalam sastra Amerika. Kalau Anda baca puisi Gunawan Sabardi itu sangat terpengaruh Chairil Anwar, Subagio termasuk. Gitu. Tadi yang saya katakan, apa pengaruhnya? Banyak sekali, tapi yang pasti adalah tidak ada puisi modern tanpa Chairil Anwar. Tidak ada frasa yang kuat dalam puisi modern tanpa Chairil Anwar. Apakah saya terdengar serius? berarti orang lain nggak serius nggak tahu apa itu puisi buat mereka puisi itu jungkir balik puisi itu jadi orangnya yang muncul gitu loh bawa kapak ke atas panggung gitu ya kan kemudian sambil gini karena kau makan akar dan keribu menumpuk di gudangmu kita bukan sekutu ya itu pidato gitu loh ya nggak apa-apa orang menempuh sikap gitu Apakah itu serius? Ya nggak apa-apa gitu. Jadi ada konsekuensinya gitu. Itu maksud saya gitu. Nah apakah dengan itu saya ingin dicatat di dalam sejarah sastra Indonesia atau sastra dunia? Saya nggak tahu. Saya berharap saya akan dilupakan. Oke, silakan, Mas. Pakai mic. Ya, Halo. Oh, yeah. Ya. terima kasih kesempatannya. Eh uh, perkenalkan nama saya Sonef. Eh uh, yang pertama, saya sangat mengagumi suara Mas Nirwan, kedengaran sangat menggelegar tapi gimana ya? Bagus, Mas. Saya tulis okay. di suara Mas bawa bagus. Kapak kalau gitu. bagus. <laughs> <laughs> okay. okay. Cocok jadi orator seharusnya, tapi nggak mau ya lanjut mas, ya uh, ada beberapa poin yang saya tulis karena mungkin ingatan saya lupa tapi tulisan mungkin bisa saya baca nanti ada dua yang pertama adalah tadi mas Nirwan uh, menyebutkan tentang institusi penyair dan yang kedua adalah institusi penutur atau escape from personality yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana mas Nirwan mempertahankan eksistensi pribadi dari dua tokoh uh, fiksi mungkin tadi Hambulu dan Halima dengan Mas Nirman membangun background mereka yang begitu kuat sehingga banyak yang ingin tahu sebenarnya ini asli atau tidak dan lebih lebih sulit mana Mas menulis mencari background mereka atau mencari diksi diksi mereka yang terlepas dari puisi puisi Mas Nirwan sebelumnya terima kasih oke okay. okay, boleh gabung pengen nanya juga oke sekalian aja boleh sekalian terima kasih sekaligus memberi selamat kepada teman Uh, kalau, uh, kenapa penyair kalau mencoba menyelami karakter yang berbeda dengan dirinya harus melakukan semacam dramatisasi? Kalau kita bedanya apa dengan novelis? Kalau novelis kan, kalau dia menulis novel dengan banyak karakter, dia harus menyelami karakter masing-masing dan mampu mengatakan sesuatu yang masuk akal dalam konteks karakter yang dibentuk dia tidak berkata bahwa dia escape from personality, tetapi ya biasa aja. Nah apa bedanya penyair dengan apa namanya novelis? Uh, novelis. Okay. Nah yang kedua ini menarik nih kan dua tahun pandemi dan Nirwan menggunakan istilah mengucilkan diri. Kita semua mengucilkan diri dua tahun. Yeah. Nah ini saya sedikit jadi ingat istilah kuno kalau mengucilkan diri bertapa. Kita semua bertapa. Biasanya kalau dalam cerita lama bertapa itu ada dua motif. Mencari masuk hutan, mencari sesuatu di luar dirinya atau di dalam dirinya. Di luar dirinya menemukan Tuhan, di dalam dirinya menemukan the self. Nah, pandangan ini seperti melihat manusia itu seperti apa uh, onion bawang merah berlapis-lapis dan dia harus masuk hutan, masuk hutan untuk bisa menyelami dirinya cukup dalam lapis demi lapis sehingga menemukan the true self. the true self. Nah, yang menarik pada Nirwan kalau saya dengar tadi penjelasannya adalah bahwa justru dia masuk hutan bukan untuk mencari Tuhan, bukan untuk mencari dirinya, tetapi mencoba menjadi halima dan Nyoman, dan menyelami. Nah, ini menarik. Secara, ya, tadi Irwan sudah berkata bahwa mungkin dan tidak mungkin, kan, gak bisa dijawab. Pasti ada setengah mungkin, tapi kenapa Irwan menggunakan istilah "mengucilkan diri"? Nah, ini saya, nggak saya perlu tanya dulu lebih jauh. Yang terakhir. Uh, saya nggak tahu kalau penyair bertukar tangkap dengan lepas. Ini nggak ngerti apa maknanya, tetapi kita Inspire by the words. Kalau Khair Anwar, kerelaanmu, kesediaanmu menerima segala tiba tak ku tahu setinggi itu atas debu, setinggi itu atas debu. Nggak tahu apa artinya debu kok bisa diukur, tapi itu jadi uplifting of the spirit. Manakala kita mengalami pengalaman-pengalaman yang menyedihkan, misalnya, nah, ini kan, apakah benar bahwa puisi juga harus dilihat dari segi utilitas pada psikologi manusia? Ini kan tadi, kan, kita mungkin belum menyentuh soal utility for the normal ordinary human life, bagaimana kata-kata. Mengangkat kita dari sesuatu yang mungkin temporal, mungkin spesial spatial, tetapi kita menjadi sesuatu yang terlibat dalam kreativitas sang pedulis bertukar tangkap dengan lepas. Nah, ini kan saya nggak tahu bagaimana menjelaskannya dari segi soal penyiar. Terakhir saya masuk nih lewat buat, di gedung yang sangat bagus ini. Di sebelah kanan tuh ada kata-kata Habib Yasin terhadap Khairul Anwar. Raksasa-raksasa Indonesia sedang bangun, kok, mungkin keliru ya, sedang bangun walaupun di bawah kaki Dainipot. Itu menarik, Tuhan. Puisi dan zamannya. Puisi dan sejarah. Jadi, lahir orang-orang besar dalam kesejahteraan kita. Nah, kalau Nirwan melihat, mungkin saya bertanya pada Nirwan sebagai kritikus, kalau Nirwan melihat perjalanan zaman dan lahirnya dalam bahasa Yasin raksasa-raksasa Indonesia, apa pengaruhnya? 30 tahun kita demokratisasi, adakah pengaruh dan ciri khasnya dari segi pengucapan bahasa, kreativitas dalam imajinasi di Indonesia? Nah ini sebagai bentuk ucapan selamat kepada terbitnya buku seorang sahabat. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Mas Nirwan. Ya lupa pertanyaannya Oppo. Mudah-mudahan saya ingat. Kita pertanyaan dari. Kalau sama jeli gitu tuh. Jadi itu jeli ya panggilnya. Dia selalu pergi kemana itu sampai kita lupa gitu. Akhirnya kita dengerin dia gitu loh. Bukan dia yang nanya gitu. Iya. Oke. Tadi ada pertanyaan soal bagaimana Mas Nirwan. Uh, mempertahankan identitas ya diantara dua dua tegangan tadi gitu ya itu yang pertama dulu ya yeah. itu lebih enteng dijawab jadi gini uh, seperti saya katakan tadi bahwa saya menyediakan suatu perangkat supaya uh, secara teknis saya bisa menyelesaikan uh, paling enggak Aspirasi dari dua orang ini, gitu ya. Perangkatnya itu perangkat daging biografi tadi, dan kemudian selebihnya adalah pertemuan mereka dengan Kasana puisi yang bersangkutan. gitu Jadi, sebenarnya nggak kemana-mana gitu, karena waktu dua tahun itu tidak panjang, artinya bayangkan ya, bayangkan kalau Anda itu e, ibaratnya seorang ilmuwan di laboratorium, itu dia berpikir tentang rumus berpikir tentang reaksi kimia, berpikir tentang spesimen gitu, sangat fokus tapi sebenarnya mereka memikirkan seluruh dunia. Ya. Kalau begini, saya berpengalaman di dalam ilmu fosil gitu ya. Kalau saya melihat fosil Stegodon timorensis ya, atau ammonites ya, atau uh, harimau bertaring pedang. Sebenarnya di satu pihak, pikiran kita itu terpusat kepada spesies ini. Tetapi, kalau Anda seorang ahli biologi evolusioner, maka pikiran Anda itu kemana-mana gitu, berpikir tentang sejarah evolusi organisme, tentang evolusi bumi. Jadi, begitu ya. Nah, konsentrasi yang saya maksud itu juga begitu, konsentrasi penyair tentu berbeda dengan ilmuwan, tetapi begini, dengan berkonsentrasi kepada bendanya sendiri terhadap kata, terhadap kalimat, maka dia terhubung dengan sejarah sastra sebenarnya, tanpa dia menyadari. Itu. Oleh karena itu, ketika saya sudah menyediakan perangkap untuk Nyoman dan Halima, maka mesinnya jalan. Gitu ya. Mesinnya jalan. Nah, tidak berarti bahwa Nyoman dan Halima itu begitu saja menyelesaikan puisi dan menjadi buku ini, tidak ya. Di belakang mereka itu ada editor yang namanya Nirwan Dewanto yang bekerja di kemudian waktu. Kira-kira gitulah, ya. Jadi ada masalah teknis, ada masalah ideal dua-duanya bergabung. Nah, tentang dengan dengan Celi. Celi tadi mengutip beberapa frase yang menarik perhatian dia gitu. Tapi kenapa Celi nggak mengutip dari puisi modern tahun 70-an dan 80-an gitu? Karena dia orde lama. Gitu. Dia terbawa oleh Amir Hamzah dan Khairil Anwar. Gitu. Dia nggak pernah, loh, ngutip puisinya Sapardi atau Gunawan gitu. Kalau ngutip Gunawan, dia ngutip catatan pinggir, bukan puisinya gitu, loh. Ya, kayak gitu. Jadi, memang ada satu apa yang kau sebut sebagai efek psikologis dari suatu karya seni kepada orang itu mengatasi waktu. Mungkin, Celi ini punya pengalaman traumatik atau pengalaman yang tidak traumatik pada usia tertentu, dan dia bertemu dengan puisi itu, ya. Dan itu terbawa sampai sekarang. Dan itu puisi. Gitu ya. Salah satu kekuatan puisi adalah menyalakan seperti nyala api yang nggak pernah padam. Gitu. Tetapi kenapa Kelly memilih setinggi itu atas debu dan bukan cinta adalah bahaya yang lekas jadi pudar? Bukan itu yang dipilih. Mungkin kalau Kelly sedikit nakal, ya, dia akan memilih cinta adalah bahaya yang lekas jadi pudar gitu. Atau hidup hanya menunda kekalahan. Saya kira dia tahu baris-baris itu cuma tidak dikutip. Gitu. Jadi menurut saya pengalaman kita kepada frasa bukan hanya itu sebenarnya. Ada beberapa adegan di dalam seni lukis Indonesia yang itu akan bertahan di kepala orang. ya Baik karena eh, apa yang disebut Celi sebagai efek psikologis, tetapi juga ada konteks tertentu yang membuat konteks sosial politik, sosial budaya yang membuat pengalaman itu berarti gitu. Ya. Misalnya lukisan Sujoyono, Seko itu. Ya. Misalnya lukisan Hendra, Pengantin Revolusi. Kalau ada orang yang punya kapasitas untuk mencerna rupa yang agak lain yang bukan fotografi yang bukan pemandangan molek lalu bertatapan dengan lukisan itu lukisan itu tidak akan mati bung akan hidup terus ya kalau ada orang yang punya aspirasi makrifat atau merindukan kekosongan merindukan nir bentuk maka kalau melihat horizonnya Sri Hadi Sudarsono itu horizon nggak akan mati itu horizon hidup terus ya It, itulah kesenian gitu, itu sesuatu yang tidak bisa dirumuskan, bisa dirumuskan tapi lalu jadi filsafat, gitu loh. Tapi pengalaman kesenian itu sendiri itu total, nggak bisa dirumuskan. Ketika dirumuskan dia jadi filsafat, bukan filsafat itu jelek, gitu. Tapi filsafat adalah merumuskan sesuatu. Nah sekarang juga sastra, gitu. Tadi saya mengatakan salah satu fungsi puisi adalah mencari celah di mana komunikasi massa itu tidak masuk. Nah, yang dimaksud celah itu kan begitu. Bagaimana suatu unsur dari puisi itu hidup dan hidup dengan pengalaman psikologis masing-masing. Itu bukan komunikasi massa. Itu bukan komunikasi massa. Kepenyairan itu adalah suatu craft, suatu craftsmanship untuk melahirkan itu. Ya. Apakah dia gagal atau tidak, itu soal lain gagal bisa dua arti. Yang pertama gagal berkomunikasi, ya. Tapi awas, komunikasi itu itu selalu ditopengi oleh kepentingan. Ya. Nah, ke, sejarah sastra itu syarat kepentingan gitu atau syarat prasangka gitu. Nah, kritikus itu kan berusaha membersihkan prasangka itu dan mencoba mengatakan sesuatu yang baik, yang universal gitu. Itu yang dilakukan oleh Yasin oleh Teo Sayangnya Yasin hanya betul dalam kasus Khairil Anwar dan keliru mengatakan sesuatu tentang penyair-penyair tahun 70-an itu, ya apakah Yasin betul dalam akhir e, dalam soal Khairil? Mungkin betul karena e, situasi zamannya memungkinkan ketika Yasin itu e, bosan dengan puisi-puisi Bujangga baru dia menemukan sesuatu yang pertama kali muncul lewat saja Kairil itu ya tetapi dia gagal melihat kecenderungan itu di tahun 70-an misalnya ya gitu ya itu dimana saya mengat itu adalah maksud saya untuk mengatakan bahwa ada hubungan antara kompleks pandangan pribadi dengan kompleks sosial politik angkatan 45 misalnya ya gitu tetapi juga kritik sastra itu seringkali melawan sesuatu yang tidak bisa diterima orang, ya. mungkin dia salah, tetapi dia harus mengatakan sesuatu. Ya. Dia mengatakan seorang pengarang itu penting. Siapa yang mengatakan uh, Borges itu seorang? Siapa yang menemukan Fernando Pessoa? Siapa yang menemukan Jorge Luis Borges? Siapa yang menemukan Joyce misalnya? Siapa yang mengatakan Vladimir Nabokov itu pengarang penting? Itu adalah orang-orang yang menempuh risiko Untuk berbuat kesalahan Sebenarnya gitu. Nah Tentu saja mereka bisa keliru Oleh karena itu Mereka harus ditantang oleh kritikus yang lain Itu maksud saya Jadi uh, Kalau Celi tadi mengatakan uh, Celi itu Rizal Malarang yang nama aslinya Lupa saya Kalau Celi mengatakan apakah di zaman reformasi itu Ada bentuk-bentuk baru, sangat banyak Sangat banyak di dalam terutama di dalam prosa, uh, ya kan. Tapi metafor itu kan reaksi kimia dari berbagai unsur semantik yang sudah ada itu untuk menjadi sesuatu yang lain sehingga muncullah itu bertukar tangkap dengan lapak lepas mangsa aku dalam cakarmu, ya itu semua lahir dari suatu pengucilan diri kalau mau dikatakan tetapi kalau lebih positif dikatakan adalah suatu jarak kritis terhadap keterlibatan dan itulah pentingnya menara gading itu tugas Celi itu untuk menerim, memelihara menara gading supaya di Indonesia makin banyak eh, itu jarak. iya <laughs> ya baru menara BTS <laughs> iya <laughs> oke okay. uh, sebenarnya selain Ibu Bapak yang hadir di sini, siaran ini juga kita siarkan di YouTube dan ada beberapa komentar dari mungkin teman-teman yang juga dikenal. Titip salam ke Mas Nirwan, Heri Dim, Rebecca, Heru Joni Putra, Bambang Bujoyono, Bujono mohon maaf, Samsudin Alwi dan seterusnya. Banyak teman-teman yang tidak sempat hadir di PDSAB Yasin mungkin karena reservasinya kepenuhan atau ada di luar daerah atau Alasan lain, pertanyaan terakhir dari saya untuk Mas Nirwa. Oh my god. Oke, okay. baiklah, kalau begitu, nanti kalau warung ditutup ini, Mitai urus ya. <laughs> satu, Oke, okay. okay. satu, du, satu, dua, tiga, empat, mas empat, Gun, Mas Gunuzul, Mas. Iya. di akhir, Mas di akhir kita akan dengarkan puisi Nirwan. Ya, ya udah saya nanyanya nanti aja deh. Ya. Setelah, puisi, setelah selesai aja. Oke. Ya. Oke. Okay. Okay. Silakan, Mas Nirwan. Uh, terima kasih. Nirwan Dewanto ini pernah jadi heteronim saya. <laughs> uh, saya minum bir yang ditagi. <laughs> uh, saya kira. Mungkin agak luput dilihat ya bahwa Nirwan ini benar-benar menyumbang, loh. Puisi ini e, bisa dikatakan, atau buku ini dan buku di yang lain itu bisa dikatakan sebagai tahapan yang lanjut dari sastra Indonesia yang sangat... E, apa ya... E, bertaut dengan sangat bagus dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Saya mencoba memahami puisi Nirwan itu dengan meminjam tiga kategori, tiga dunia dari Popper. Kita tahu dunia pertama itu kan dunia fisik, batu-batu, sungai, daun. Kemudian ada dunia ketiga, itu dunia mental, kesedihan dan segala macam. Dunia kedua, dunia ketiga itu adalah dunia kultural, dunia ilmu pengetahuan. Tiga buku puisi Nirwan Dewanto itu memanfaatkan banyak sekali metafor yang datang dari dunia ketiga ini. Sangat jarang dia main di dunia pertama dan kedua itu. Dan menurut saya, mungkin dia penyair kita di Indonesia ini yang sungguh-sungguh mengerjakan itu. Sebelumnya mungkin ada Sapardi ya. Tapi dia lebih apa lebih sistematis menggali hasanah dunia tiga ini karena itu memang di puisi Nirwan kita tidak akan menemukan apa emosi personal atau apa ya tapi kita akan temukan simetri misalnya kita akan temukan uh, apa pola-pola uh, uh, fraktal misalnya kita akan temukan temu, banyak sekali hal-hal yang kalau misalnya kita punya has uh, Pengetahuan hasana matematis misalnya langsung kita kenali. Ini rupanya bentuk-bentuk matematis yang, yang coba dinyatakan secara puitis Itu saja komentar saya. Terima kasih. Oke. Okay. Pertautan antara ilmu pengetahuan dan puisi. Silakan Mi. Oke, okay, sorry. Um, saya langsung ke pertanyaan aja. Ya. Saya yeah. Mi. Uh, pertama tadi Mas Nirwan menyebutkan soal Uh, latar belakang penyair yang dari Minang dan dari Bali. Terkait itu uh, pertanyaan saya, mengapa Mas Nirwan mempertahankan kemasuk akalan biografis? Karena kan ini sifatnya kontradiktif dari pernyataan Mas Nirwan sendiri bahwa uh, sebuah karya puisi atau karya puisi bagi dia yang ideal adalah karya yang um, bersifat detached atau berjarak dari um, karya itu sendiri. Sementara kalau kita kemudian melihat oh ini karya penyair ada karya, ada heteronim Minang ada heteronim Bali ketika, uh, ketika merujuk dua itu kita perlu uh, penjelasan dari Mas Nirwan bahwa dia memilih dua tokoh itu dua latar belakang kesukuan ini dua latar belakang marga ini karena ada kerinduannya terhadap dua tempat itu di saat dia mengalami pandemi jadi kan artinya tidak ada detachment dari si penyair itu ketika memilih dua heteronim ini. Pertanyaan pertama itu kenapa mempertahankan kemasuk akalan biografis ketika kita bisa aja membuat tokoh yang multiverse. Eh, maksud saya bisa aja membuat tokoh dari manapun gitu, dari Papua atau dari Palangkaraya gitu. Kedua, implikasi dari mempertahankan kemasuk akalan biografis itu kan bahwa um, apa ya ruangnya terbatas ketika uh, kita menciptakan heteronim kita bisa uh, menggapai ruang yang lebih luas lagi ruang-ruang lu paralel gitu jadi ada keterbatasan ruang ada keterbatasan eksplorasi uh, dalam karya mas nirwan itu uh, pertanyaan yang kedua bagi uh, pertanyaan kedua terkait ini mengapa uh, tidak membuka ruang yang lebih luas lagi gitu dengan adanya uh, dimensi ekonomi politik misalnya yang bisa dimasukkan dalam tokoh yang tokoh Si Minang ini. Kenapa dia perlu uh, berlatar belakang seorang ayah, seorang uh, seorang ayah yang penyair gitu. Kenapa bukan paleontolog, kenapa bukan ornitolog? Karena kan Mas Nirwan sendiri seorang penggiat ornitologi. Itu dua pertanyaan terkait karya ini. Pertanyaan satu lagi uh, di luar karya Mas Nirwan, lebih merujuk ke Kairil. Kan uh, kita tahu bahwa dalam apa ya? dalam sejarah sastra kita ada pembelaan H.B. Yasin terhadap um, Kairil yang dituduh sebagai plagiator ada ada modus peniru ada motif seorang imitator dari seorang Kairil gitu ketika Mas Nirwan mengatakan bahwa Kairil adalah puisi, uh, penyair modernis penyair ur penyair awal gitu tanpa tanpa menyebutkan sebelumnya ada Amir Hamzah dan lain sebagainya yang memberi pengaruh mungkin pada Kairil dan Kairil juga kan dituduh sebagai pelagiator itu kan atas uh, motifnya uh, peniruan itu bahan wawancara itu <laughs> peniruan Tentang terhadap karya-karya di luar <laughs> di luar sana gitu ya bukan hanya karya-karya yang dalam bahasa Melayu begitu uh, pertanyaan saya yang ini terkait Kairil ini, ini um, apakah kemudian dengan latar belakang otentisitas Kairil yang dipertanyakan tersebut walaupun memang namanya dibersihkan kembali oleh Yasin dalam pembelaan Yasin Um, bagaimana pendapat Mas Nirwan terkait itu? Oke, terima kasih, Dewi Karisma Miselia. Silakan Mas Nirwan. E, pertama soal paradoks atau ironis e, pemilihan. Ya, saya, saya sudah jawab sebenarnya. E, begini, semua penjelasan ini kan ada karena saya hadir di forum ya. Artinya penjelasan itu bisa tidak relevan sih, ya artinya Anda berhak membunuh pengarang berhak mengabaikan pengakuan saya gitu. Dan apakah eh, lingkupnya dibatasi oleh daging biografinya? Saya hanya bisa jawab satu hal yaitu bahwa sebenarnya kalau Anda lihat eh pu, 30 puisi dari orang dua orang ini, maka sebenarnya ya nggak ada yang bisa membatasi itu. Kalau Anda suka dengan, kalau Anda mau melaksanakan tafsir politis terhadap puisi yang erotik itu bisa. Ya, bisa banget gitu. Kalau Anda mau melaksanakan tafsir feminis terhadap puisi yang falogosentrik itu juga bisa. Apalagi tafsir feminis terhadap puisi yang sudah feminis. Sangat bisa. Kalau Anda mau membaca potret keluarga, sangat politis. Tapi itu menurut saya, menurut saya di situ jadi gini. Uh, biografi Nyoman dan Lima itu tidak membatasi pengembaraan puisi itu sampai ke ujung kutub. Ya. Kalau Mimi menyukai tafsir politik dan menyukai puisi politik yang harfiah maka saya anjurkan Anda membaca puisi-puisi Nyoman yang terakhir. Ada PKI-nya. Gitu. Kalau senang PKI, baca puisi potret keluarga. Keluar semua itu PKI-nya itu. Gitu loh. Dan itu PKI asli itu. Tujuh setan kota itu loh. Ya asli gitu. Kalau Anda menyukai uh, apa? Uh, Kalau mau ngeritik Sarah gitu baca puisi yang di sebelahnya gitu loh ya. Tapi kan saya nggak ngomong Sarah gitu misalnya. Jadi maksud saya begini, sebuah tafsir politik itu adalah sesuatu yang datang belakangan dan itu mungkin bisa jadi lebih penting dari pembacaan puisi yang lain. Dan e, tema puisi itu tidak menghalangi tafsir apapun gitu. Misalnya puisi yang terakhir puisi yang terakhir itu itu bisa dibaca sebagai parodi terhadap puisi-puisi Indonesia ketahuan di situ di bawah bulan Marli ada seribu kereta api Anda tahu itu puisi siapa kayak gitu kan tapi kan tidak cuma ngomong itu gitu loh ini betul-betul berbicara tentang bahasa ibu bahasa ibu itu ngapain sih terhadap diri kita selama ini gitu kita tuh diapain sama bahasa ibu kita gitu Apakah kita itu anak dari bahasa ibu kita atau bukan? Gitu. Uh, itu kan politis sekali, mbak. Ya. Jadi tetapi seorang penulis itu tidak bisa uh, memaksakan satu jenis tafsir terhadap karyanya. Itu aja yang mau saya katakan. Gitu. Dan pernyataan-pernyataan uh, penyair itu itu tidak dibatasi oleh, eh, tidak membatasi tafsir orang terhadap puisinya nah apakah epilog di dalam buku ini adalah suatu upaya untuk mengerangkeng pengembaraan pembaca saya pikir tidak tetapi e, buku ini bagaimanapun adalah sebuah buku yang dibatasi oleh kulit depan dan kulit belakang gitu ya e, epilog ini mungkin itu suatu taman belakang ya suatu taman belakang yang isinya itu semak-semak liar ya semak-semak liar beracun gitu. yang boleh ditinggalkan terima kasih oke okay. saya kira akan banyak sekali oh tentang kairil ini diskusi tersendiri ya yeah. tapi itu itu bahan wawancara saya pikir itu cuma saya mami mimi yang tahu itu Avianti Arman mungkin gitu Okay. kok sekarang ditanyakan Ke besok aja gitu <laughs> <laughs> iya 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 oke saya kira pertanyaan dari audiens saya tutup uh, waktu kita tidak banyak karena kita pakai gedung pemerintah uh, mungkin terakhir dari mas Nirwan uh, ya yeah, pertanyaan menyebalkan moderator pada umumnya lah uh, Habis ini mau ngapain lagi sih mas gitu karyanya mau bikin apa lagi gitu ya yang kayak kayak gitu lah mas ya pasti nulis lah ya jadi gini uh, saya selalu merasa bahwa penulis ya writer itu bahasa bahasa jawanya writer uh, itu dalam pengertian saya atau dalam amalan saya dalam praktek saya itu adalah penulis dia akan mencoba berbagai bentuk, berbagai genre. Itu tanpa melakukan diskriminasi terhadap genre itu kalau ada. Kalau dalam sastra itu ada ada genre yang bersifat lebih diskursif, misalnya esai gitu ya. Kemudian ada genre yang bersifat lebih eksperimental, lebih gila gitu namanya puisi gitu ya. Saya mengerjakan semuanya itu. Anda tahu bahwa saya menulis esai dan kadang-kadang tadi ada teman yang mengata, minta tanda tangan untuk satu setengah mata-mata gitu. Wah ini buku yang paling saya suka. Saya mengatakan itu. Kenapa saya mengatakan itu karena tadi malam saya baru baca lagi dan saya melihat diri saya yang lain. Bagaimana senjaga senjala kebudayaan? Ah, itu masa lalu gitu kan? Ya gitu. Masa lalu, masa taman kanak-kanak saya lah kira-kira gitu. Uh, jadi begini, saya mengatakan bahwa kalau saya mengerjakan esai puisi dan lain-lain, itu menurut saya itu dengan derajat yang sama, dengan derajat yang sama. Dan saya suka membingungkan orang, ya, membingungkan teman-teman saya maupun masyarakat Indonesia itu. Kalau ada yang disebut masyarakat Indonesia, kadang-kadang saya mengerjakan semuanya sekaligus. Kalau anda membaca buku Jingga yang di depan itu kan gak ketahuan itu, itu esai atau fiksi itu, gitu. Dengan kata lain, saya mau mengatakan ini gak baru sama sekali. Orang-orang kayak Borges, kayak Sebald, ya, siapa lagi? Borges, Sebald, siapa lagi sebut? Ya. Thomas Bernard, siapa? Itu menulis puisi, ber, eh, menulis prosa berbulu esai. Atau menulis esai berbulu prosa dan itu lebih bagus daripada sekedar fiksi biasa gitu loh. Kayak gitu. Apa itu fiksi? Kalau Anda menulis non-fiction. Non-fiction itu 100% non-fiction. Itu kan bahannya non-fiction. Tapi kalau Anda menambahkan satu unsur fiksi di dalam non-fiction Anda, itu sudah jadi fiksi. Kalau itu disiarkan sebagai berita, itu namanya kebohongan. Gitu. Itulah sebabnya maka fiksi itu tugasnya adalah melawan kebohongan dengan mengatakan ini cuma fiksi loh. Sebab di luar sana itu orang mengatakan kebenaran itu itu fiksi. Ya. Anda tahu maksud saya kan? Teks yang dianggap paling benar itu kan fiksi. Gak usah saya ngomong apa ya. Loh iya dong. Ngomong segala macam kok asal usul manusia dianggap bener gitu loh itu fiksi gitu dan afterlife itu fiksi juga self fiksi kebohongan itu aja terima kasih oh, iya terima kasih uh, mas Nirwan pertanyaan tadi adalah yang terakhir dari saya namun uh, sebelum acara ini benar benar sampai ke ujungnya uh, ada satu penampilan spesial yang dikirimkan oleh Ubit Raseuki, Terbang Malam. Loh, saya nggak tahu. Betapa alpa aku, apa beda antara laut dan langit? Sampai ia, sungguh ia, dengan sisa denyut jantungnya melukis lekas, sebatang pohon cerlang sempurna yang dedaunnya ternyata hanya sepasang sayapku. Inilah halilintar. Ia berkata, Pohon seluas alam raya yang sirna begitu saja. Ketika aku menghunjam kepelukan gelombang, jangan cari di mana akarnya, sebab kau masih Terlalu mudah, tapi aku segera menelan batangnya. Maut ialah tak berpaling ke langit. Ia ya, mungkin bernama hujan, dan aku boleh kau sangka burung. Tubuhku masih juga seputih awan pagi yang ia musuhi. Mm -hmm. Uh, uh, ntar, tadi Mas Gun minta baca puisi kalau nggak salah. <laughs> kalau saya baca satu gimana? <laughs> boleh Mas, boleh boleh. boleh. Ya. Oke. Okay. Hmm. Ya saya juga agak bingung saya nggak diminta baca puisi sebenarnya. <laughs> <laughs> Ngomong aja diskusi. Iya. <laughs> 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 Yang nggak boleh itu bedah buku kalau peluncuran buku. Kalau yeah. bedah buku penyairnya nggak boleh hadir <laughs> Oke okay, saya akan baca puisi. Uh, jerit seperti biasa. Jeritku bisa mendaki sebatang lilin dan mengobarkan apinya dan akan terkulai jika batang putih lencir itu sempurna menghabiskan dirinya. Kenakan penutup mulut paling sempurna supaya kau tabah menghalau Wabah sesak napas ini dan menabung jerit dengan saksama, tapi jeritmu yang kosong tetap mengambang di atas kota sehingga langit luas tak lagi terlihat birunya, dan para warga menyumpal telinga mereka dengan jerit terlalu payah mendengar kata. Bernyanyi sunyi, pernah ada jerit meninggalkan noda di meja perjamuan kita, sehingga piring-piring makanan itu menahan diri dan lapar para tamu terpelihara, dan kau pun menggerakkan jemarimu yang bengkak supaya santap bersantap segera mulai. Meski aku terlanjur tersedak, ada jerit menggumpal di tenggorokanku. Kembang-kembang menjerit untuk membongkar akar sendiri. Cemburu akan pertengkaran kita di ruang tamu. Jendela-jendela menjerit untuk menenggang hujan bulan Juni. Jam-jam dinding menjerit untuk menyangkal keabadian, dan kita sejenak berdiam diri untuk menunggu suara sang filosof bahwa tidak mengapalah kita menjerit, sebab akan selalu ada seseorang yang memaklumi kegilaan kita. Tapi jangan lupa bahwa pada akhirnya kita harus memuntir lehernya. Untuk menarik jeritnya, menarik keluar jeritnya yang bersahaja, hanya kau dan aku yang mampu menghasilkan jerit terbaik di dunia. Hanya aku dan kau yang tetap wajar dengan ketelanjangan ini, sebab keadilan terlanjur piawai bersopan santun, berbicara lirih. Tentang martabat hidup dan puisi, jadi bukankah jerit tak bisa berkobar lagi? Jerit yang mengedip pada nyala di ujung rokokmu tengah malam, jerit yang terkulai di kaki sebatang lilin yang sempurna lelehnya, jerit yang menetes. Di akhir persetubuhan kita Yang sia-sia Terima kasih Oke, dengan demikian Acara menakar riwayat Halima Dan Hamburu berakhir uh, Terima kasih Untuk yang telah hadir Bersusah payah mencari tempat ke lantai 4 ini uh, Tapi Berdasarkan info Pasar PAM di bawah, info Jalur keluar bisa lewat lift di dalam, di samping toilet, bisa langsung menuju lantai dasar di galeri seni gedung panjang. Terima kasih, semoga kita sehat selalu. Terima kasih.